갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini aku akan membagikan tutorial mengenai cara membuat stiker bergerak di WA tanpa aplikasi. Nah, ini jangan lupa kalian update WhatsApp-nya di Play Store. Setelah di-update, kita buka WhatsApp-nya dan kita cari salah satu nomor kontak yang ingin kita kirim stiker bergeraknya. Setelah itu, kita tap yang bagian stiker itu, terus kita tap yang bagian tanda plus di pojok kanan dan kita cari stiker. Ini banyak banget macam-macam atau jenis stiker. Nah, bisa kalian download salah satu stiker, bisa juga kalian download seluruh stikernya. Ini di scroll aja banyak macam-macam, dari cangkir itu, yang kapi itu, terus ada kelami cam, apa itu bacanya, terus playful Piyomaru, banyak banget. Ini bisa kalian download aja ya langsung, dan sistem downloadnya juga enggak lama nunggu, hanya sebentar, loading sebentar dan udah terdownload. Nah, setelah ini udah kita download semua stikernya atau beberapa stiker, nanti bisa langsung dikirim ke nomor kontak WA-nya. Nah, jadi untuk stiker bergerak kalian tidak usah payah-payah untuk mendownload aplikasi membuat stiker bergerak, karena itu bikin kita capek aja dan ribet ya. Nah, sedangkan di WA yang terbaru ini atau fitur dari tambahan WA di 2020 ini banyak banget fitur yang nggak ada di WA sebelumnya. Makanya itu harus kita update dulu WhatsApp-nya di Google Play Store. Stiker ini ada yang bergerak dan juga ada yang enggak, cuman stiker-stiker aja gitu ya. Kalau yang bergerak ini tampilan gambarnya kayak GIF gitu. Nah, di sini setelah aku download, terus aku pilih bagian emoji dan kita pilih emoji yang telah kita tambahkan tadi atau yang telah kita download. Nah, di sini aku mau kirim stiker yang bergerak kayak gini contohnya ke salah satu kontak WA aku. Nah, jadi cantik banget untuk stiker-stikernya. Stiker bergeraknya juga macam-macam dan juga di sini ada emoji yang tidak bergerak. Nah, bisa kalian download aja di bagian WhatsApp itu sendiri tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Jadi mudah banget untuk kalian terapkan di WhatsApp kalian. Jadi koleksi stiker kalian gak gitu-gitu aja, dan ini banyak banget pilihannya. Ini aku kirim banyak-banyak ke nomor kontak WA yang satunya karena ingin apa ya, menunjukkan gitu sebagus itu stiker-stiker bergerak yang ada di WhatsApp ini tanpa aplikasi tambahan ya, tidak menggunakan aplikasi yang membuat stiker bergerak atau sejenisnya. Jadi ini bisa kalian ikutin. Nah, ini juga ada stiker yang lucu dari kelinci. Aku jadi seneng deh, koleksi stikerku tambah banyak di WA. Jadi kalau kalian mau chatan dengan siapa gitu, kirim aja stiker bergerak yang ada di koleksi WA kalian. Nah, segini aja dulu tutorial dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semoga juga kalian bisa nerapin di WhatsApp kalian ya. Kalau kalian ada requestan video apa, bikin tutorial ini kak, silahkan kalian komen di bawah. Dan komen juga kalian berhasil nggak terapin pakai cara aku ini. Sekian dulu video dari aku. Bye bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan aktifin bell ya. Dadah!